ya. Nah, tapi sebelum Pak Zon bercerita, silakan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Gunung yang sangat subur sekali, banyak para petani yang melaksanakan bercocok tanam. Kemudian turunlah hujan dan disusul angin yang sangat kencang sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar dan oke, hari ini saya membawa sebuah buku yang sangat cantik sekali dengan warna pita apa? Merah. Anak-anak sudah tahu ini apa? Buku besar. Buku besar. Nah, sudah tahu isinya? Belum. Oke, sebagai awal saya tunjukkan dulu ya isinya, atau sebagai awal saya tunjukkan dulu. Tada. Terus bagi awal sebelum ulat itu ada apa? Telur. Untuk itu, nah ada gambar selanjutnya. Tada. Nah ini gambar apa? Telur. Oh, telur. Telurnya berada di mana ini? Telur. Oh, anak-anak suka nggak dengan ulat? Tidak. Nah ini telurnya ada di daun ya ternyata. Nah, coba sekarang kita baca dulu di sini. Seperti Power Rangers. Tadaaa. Halaman berikutnya berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Apa? Kepompong. Apa? Kepompong. Nah, ulat tadi berubah menjadi kepompong. Asadil pernah tahu kepompong? Iya, tahu kepompong ya. Nah, ini berubah bentuk. Nah, bentuknya berubah. Jadi apa ini? Kepompong. Coba kita baca ceritanya, cerita berikutnya ya. Disayangi orang-orang.
ternyata tiga orang saja yang bertapa ya. Apa? Ular juga bertapa berubah menjadi kepompong. Nah, setelah bertapa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, maka jadilah. Siapa yang tahu warna kupu-kupu ini apa? Kalau anak-anak kami sudah jadi kupu-kupu bagaimana? Suka enggak? Ternyata kupu-kupunya lucu enggak? Semuanya pernah pegang kupu-kupu? Pernah memburu kupu-kupu? Nah, coba kita baca lagi. Kalian sudah belajar tentang apa? Masa pertumbuhan kupu-kupu diawali dengan apa? Telur. Berikutnya? Terus? Terus? Jadilah kupu-kupu. Dan ini akhir cerita dari ini. Maka kita teruskan besok dengan cerita yang sangat menarik lagi dan sangat berbeda. Marilah. Pembelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca tahmid.